jantung tak ada, sakit jantung tak ada, kencing manis tak ada, eh darah tinggi tak ada, eh oh hebat Patam Noah, awak tak hebat. Kita kena makan sayur banyak-banyak lah ni. Oh gitu ke Patam? Sayur apa? Sayur apa? Sayur kacang apa lah ni? Oh kata kena. Ada apa tu kata? Kerabu pucuk paku sayur kacang. Wah. Tolong, sungguhlah Pak Tam, apa boleh buat. Zaman moden, zaman canggih Pak Tam. Budak-budak lah bukan mau gitu Pak Tam. No, dia lah kita orang tua-tua gitu lah itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang kami hormati sekalian, kita bertemu sekali lagi dalam VCD Wayang Gedek Sri Asun. Cerita apa itu? Cerita yang dibin gila gambak. Wah, ulala. Cerita apa-apa ni, Aitong? Gila gambak. Wah, awak pelik-pelik sangat tu. Gila gambak pasal apa? Gila gambak lah, Patam. Lah ni duk SMS sana, SMS sini. Hantar gambak sana, hantar gambak sini. Oh, sungguh juga, Aitong no. Tajuk cerita macam mana, Aitong? Tajuk cerita dia, Patam, tersebut kisah jamban dulu kala ni. Haram jadah. Orang kata zaman, hang kata jamban. Cakap haram tak betul. Hei, apa boleh buat Patam? Dah tua-tua nyanyuk Patam. Orang kata zaman bukan jamban. Tersebut kisah zaman dulu kala. Lepas tu sebuah negeri yang bernama Lapsela. Oh, nama Lapsela. Ada anak seorang. Oh, ada anak seorang. Lepas tu ada anak lagi, anak dia seorang Patam. Lepas tu anak dia ni lah Patam yang gila gambak Patam ni. Kerana di desa tu Patam depa panggil ramai mai ambil, dia tak mau seorang pun dia tak mau. Oh gitu kah Aitong? Dia tak berkenan, dia tak berkenan. Ih Aitong no. Budak tu perempuan kah betina kah Aitong? Nah, kata aku teruk hang lagi teruk. Mai tanya aku perempuan kah betina. Duk sampai ketua perempuan pun tak tahu, betina pun tak tahu. Ndaklah yang mana perempuan, yang mana betina. Yang betina kaki empat tu betina lah Pak Tam. Oh gitu. Kebau, kambing, lembu, anjing, gajah yang tu betina. Oh gitu perempuan. Kaki dua tu perempuan. Oh gitu ayam, itik, burung. Perempuan lah kono. Cuba tengok. Dia pandai ditambah
tu. Yang tu bukanlah Pak Tam. Ha, kata kaki dua perempuan. Aku mesilap juga tadi ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu kita sembahkan sebuah cerita yang bernama Gila Gambar. Selamat menonton. Terima kasih. Kenapa sahabat? Kerana anak-anaknya telah lari ke luar negeri. Kerana gila sekeping gambar. Sekarang inilah ketika yang cukup baik. Masa yang cukup elok. Kenapa? Marilah kita jangan buang masa lagi. Kita pergi negeri tersebut dan kita rampas. Bukankah kerja kami kerja menyamun, merompak, perogol, peragut dan berbagai-bagai lagi. Moy, peragut pun dia, perogol pun dia. Apa nak jadi? Memang benar sama. Kamu mesti jaga sama. Can pasal apa? Kamu mesti jaga daerah ini no. Pasal apa lah ha? Kerana kami nak pergi menyamun. Moy, tak ada kejadian pada menyamun lah. Memang benar kerja menyamunlah yang membawakan hasil lumayan. Kamu mesti jaga. Okey, no problem, boleh jaga lah. Mana anak kami? Panggil anak kami, Elekete. Elekete. Bila terdengar saja ni suara bapakku memanggil. Ni Elekete datang, ni lah bapak. Kenapa kau dipanggil kami dan bapaknya? Kenapa kau dipanggil kami ni lah bapak? Anakku Elekete. Nama apa pelik-pelik lah ha? Nama Elekete ha? Awatan nama Elekete lah ha? Tak tahu nama pelik-pelik tunggu. Apa nama macam tu? Anak saya tak patut. Memang benar. Kenapa bapak? Kami hendak pergi merompak dan menyamun negeri Lapsela. Sudahlah bapak. Sudahlah abang. Sudahlah, jangan lagi kamu pergi merompak. Bukankah kerja merompak menyamun dilarang oleh agama? Kamu jangan nak pandai-pandai. Pergi kamu berehat, jaga diri kamu baik-baik. Kamu nak kaya raya, memang benar nak kaya raya apa-apa. Tetapi carilah benda yang halal bapak. Untuk kita dapat bersama-sama makan makanan yang baik bapak. Tidak apa nak. Sekarang tidak ada apa lagi. Kerana zaman sekarang yang pentingnya wang. Kalau ada wang, segala-galanya boleh berjadi. Sudahlah bapak, sudah. Tidak. Tetap kerja kami. Terima kasih bapak.
Epon, jangan, saya boleh jagalah. Siapa nama? Nama Epon. Nama Epon ini apa? Hidung kapai payak. Orang jadah tunggu hidung kita ada kata payak, payak tunggu. Kamu mesti jaga. Hidung saya boleh jaga, damai semua boleh jaga. Tak apalah saya boleh jaga sama lah. Terima kasih yang Epon. Bila pesam dah hamaku Epon dan juga lebay sama. Barulah senang di hati kami. Biarlah kami dua saudara pergi menyambut dengan segera. Lebay Same dan lebay semua sedang menunggu. Sedang menunggu dua orang hamba ni lebay semua ayah. Pelik sungguh langat ni jatuh saya kita jadi hamba semua. Apa nak jadi pun jadi kena jaga. Karena kita pun nak cari makan juga. Memang benar Epon. Biarlah kami dua saudara Epon dan juga lebay semua. Dua saudara menunggu dengan penuh harapan. Berjalanlah kami. Japle jang tang wai kena penjok koen penong natam nang tungka. Nairung nang tungka. Kami, inilah pujaan kami, inilah jodoh kepada kami. Moy, apa nak jadi ni? Inilah kekasih kami, ini jodoh kami, pet sekali. Oh, dia dorong main gambar, dia pelik-pelik sungguh. Buat gitu, adik nu, inilah kekasih kami, inilah pujaan kami, Pak Tam. Inilah buah hati kami, Pak Tam. Dia pelik-pelik, wah. Gambak dia duduk romen, buat apa? Mau sampai naik lebam gambak ni. Haram tak ada apa pun. Cuba kamu tengok betul-betul Pak Tam. Gambarnya sepanita yang cantik comel lote Pak Tam. Inilah pujaan kami Pak Tam. Apa nak jadi Etong? Etong, wah pergi ke mana pula ni? Etong main tengok ni. Inilah kekasih kami Pak Tam. Inilah kesayangan kami Pak Tam. Mampu ya. Tu dia lah budak-budak lah ni. Aitong lekas. Hey. Pergi ke mana pula ni? Aitong. Hey, pergi ke mana? Mana Aitong? Awak Pak Tam. Ni. Cuba tengok Aitong tu. Adik hang tu. Adik kita tu apa ni? Ha? Apa ni? Siapa? Tak kan dia tu. Dia tu romen gambar sampai ni lebam. Dia duk kata kekasih hati kami, kesayangan kami, buah hati kami pet sekali. Mana Pak Tam? Cuba tengok mana adik? Cubalah kamu tengok betul-betul Aitong. Inilah buah hati kami. Inilah pujaan kami. Inilah kesayangan kami. Wah apa ni? Ini dia ni nak kata gila. S1N1 ke apa?
Wah, Isman memang gila apa itu? Isman memang gila babi lah pacam. Coba tengok dong, mana ada ni gambar siapa ada ni? Kami pun tidak tahu gambar siapa. Ih, mak ada ke? Cuba kamu tengok. Wow, cegau. Aduh, lawat pacam. Oi, rambut ikan semenyang pacam. Mata lentik pacam. Oh, hebat pacam. Oh, tengkuk jinjang pacam. Ih, apa nak kata dada 43. Oh, dah lawa. Oh, pinggang ramping sayang pun kau tonggek pacam. Inilah kekasih hati kami. Inilah pujaan kami. Inilah jodoh kepada kami. Ih, apa nak jadi ini? Jodoh apa gemak dia dek ni? Mana dia dapat ni? Kami dapat waktu mimpi. Mimpi bila? Mimpi waktu ayam kuku. Lepas itu kami jaga-jaga gambar inilah sebelah kami. Oh, tu dia ngai. Lawa patah. Oi. Apa salahku? Apa salah ibuku? Wah. Apa salahku? Apa salah ibuku? Hidupku di rendung pilu, tak ada siapa yang mahu yang kepadaku. Aku cari pengobat rindu, aku cari penawar rindu, aku cari kekasih hatiku. Harap jadah tu. Komen aku buat apa? Aku nak steam tak kira ada abang. Dia pelik-pelik sungguh. Timurlah ke barat, selatan ke utara. Tak habis lagi. Timurlah ke barat, selatan ke utara. Tak juga aku bertemu, tak juga aku dapatkan dari musim durian. Ini kacobaan. Hello, ambil kesempatan hang pun. Apa boleh buat lagi? Inilah pujaan kami, Patam. Inilah buah hati kami, Aitong. Inilah jodoh kepada kami, Aitong. Ih, mai pelik pelawah. Budak-budak lah ni dia ni. Yang kata pelik ni dia. Gambar the roman pelebab, gemak. Apa nak jadi ni? Alamat di mana, cik? Tidak ada alamat. Ha, elok alamat tak ada. Nama siapa? Kami tidak tahu. Ha, elok. Nama pun tak tahu, alamat pun tak tahu, email. Email pun kami tak tahu. Wah, nanti tak tahu di mana. Tolonglah cari Aitong dan Patam. Tidak dapat aku lengahkan lagi, biar aku bawakan ini sebagai pujaan kami. Inilah buah hati kami, inilah kekasih kami. Ih, mai. Alamat tak tahu, nama tak tahu, nak pergi cari tang mana, Pak Cam? Cari tang mana, pergi tengah laut lah kot. Hei, ni kacau lah ni. Ni dia lah ni. Top up sana, top up sini. SMS sana, SMS sini. Dapat gambar Romin. Piap sana, piap sini. Mencari jodoh. Kena kalau jodoh pergi masuk umum dalam surat khabar apa nu? Surat abak apa itu? Dia pergi masuk surat abak, Pak Cam. Pergi mencari jodoh. Apa nak buat lagi Aitong dan Pak Cam? Biarlah aku bawakan gambar ini. Ku cari seluruh dunia di mana saja dia berada. Walau di gunung, walau di lautan. Nah, mati kali ini. Biarlah kami dua saudara turut bersama Aitong dan Pak Cam. Dua saudara. Berjalanlah kami dengan segera. Berjalanlah kami dengan segera. We'll be right back.
mai tinggal tengah jalan pula ni. Oi, ai tong mai tengok nak siapa ni? Ai tong, mai lagi. Mau anak siapa ni? Anak-anak ai tong. Mana apa? Nak mai lagi. Nah, hai. Pi mana ni? Cari pak, mana pak? Ai tong lekas tong oi. Awak pandai mai tengok apa benda ni? Nah, hai. Hamai buat apa pula awak nak ikut pak? Ikut bapa, ikut papa kata nak pergi main karaoke. Main di mana? Papa kata main karaoke di City Pung N. Gimana tak tahu? Hei, pele. Apa? Budak ni kelolo, pele tua. Yang belakang tu main bawang. Nak naik mak tua ikut pak. Main lagi. Yang belakang tu, ni naik kopak, nak minta dia ke pak. Itu dia ni, macam-macam dia main. Hei awang hei, anak hang kai tong, anak aku lah Pak Tam. Alhamdulillah, macam acuan betul-betul ya. Nama siapa cik ni? Nama Syed. Nama Syed. Belakang nama siapa? Nama Sa'ud. Yang belakang tu, nama Sa'ad. Oh, Syed, Sa'ud, Sa'ad. Eh, hei tong oi. Anak apa macam anak tikui? Anak aku lah Pak Tam. Nak ikut hang dia kata. Mek buat apa ni Syed? Nak ikut pak apa kata nak pergi main karaoke. Anu belakang tu nak ikut mak suruh ikut pak suruh balik. Balik buat apa pergi makan condoi. Pelik-pelik budak-budak. Budak-budak ni kalau jaga betul-betul nak hang etong. Aku nampak boleh masuk universiti etong. Aku tengok gelap apa gelap masa depan tu. Orang kata ceram depan ada gelap masa depan. Pi balik awak. Balik. Balik ni, balik. Pi balik aku dah kerja. Nak ikut pak. Balik. Balik pi balik. Arab jalan balik. Nak ikut pak balik. Balik pi pi kau mahang tu. Apa ada celaru budak ni. Balik pi mak kata tu ikut pak. Mak pi motong getah. Balik pi ni. Balik. Pak kedukut. Pak kedukut cakap bohong. Wah. Dia kata pak cakap muhung pelak. Boleh pergi sana Saud. Nak ikut pak juga. Pi mana nak ikut pak? Kau pi mana? Pak kata nak minta duit 2 ringgit. Nak buat apa? Nak beli es krim kolektor. Tu dia ngai. Boleh minta ke mahang. Boleh pi. Hadap jadah boleh pi. Eh, itu. Dia kau akan hentam gitu. Budak-budak mati itu. Ini siapa nak nyesain? Nak ikut pak, pak kata pak. Pak, pak main duit dua rupang pak. Mana ada duit? Pak kedukuti dua masin. Cuba tu, balik pergi, balik pergi. Balik ikut mahang, balik. Balik, dia kacau. Semua kita ada kerja dia ikut kita. Pelak budak-budak ni. Wah. Eh, itu ngoi. Nu lintas jalan nu. Bahaya lebur raya itu nu. Lepas seorang dah. Anu lagi kecil lah tuan nung, kecil nung dah langkah-langkah apa ni. Kaita men, tindih mati ya tuan yang kecil tu. Mana dia? Nung, atas lebur raya cuba tengok nung. Kaita tindih mati. Mati di Batam, balik buat lain senang. Pelik-pelik Batam. Berjalanlah kami dua saudara dengan segera. Berjalanlah kami dua saudara.
sebelah mana kita nak tuju nak pitu ne? Eh, tak tahulah adik, ikut suka hati adik lah. Elok adik, elok sayalah. Cantik adik, cantik sayalah. Maneh adik, maneh sayalah. Hitam adik, putih sayalah. Putih apa? Tak macam kelin botoy yang eh? Eh, kelin botoy. Hang lawa janganlah tu. Lawa lah pada hang. Baju haram tak pakai. Mana baju? Baju tak ada. Oh, tak pakai baju tak malu korang kata. Malu pi orang yang malu kita sudah. Hang jawab pandai. Eh, mau belakang bongkok ya pun. Bongkok pun tak apa. Ni sebelah mana lagi kita nak tuju pintu ni? Kerana kami anak yatim piatu. Oh, anak yatim piatu. Ayah pergi ke mana? Mak pergi ke mana? Ayah dan ibu kami meninggal dunia. Dan ayah kami pun turut bersama. Oh, meninggal dunia. Lama dah ke adik? Masa umur kami 10 tahun. Tuh dia. Harapkan mula yang belah kami dan juga bapa guru. Oh, sekolah adik no. Eh, kesian adik no. Mak mati lama dah lah no. Mak kami pun mati lama. Ayah kami pun meninggal. Oh, meninggal pergi mana? Apa dia kata tu? Dia kata ayah dia meninggal dunia, ibu dia pun meninggal dunia. Oh, meninggal dunia pergi mana? Meninggal dunia. Itulah meninggal dunia pergi mana? Dia meninggal dunia. Itulah meninggal dunia. Dia pergi ke mana? Tak faham kan, Ui? Meninggal dunia kecil-kecil tu. Itulah dia pergi ke mana? Dia pergi sana aku dong. Dia pergi mana? Dia pergi bukit kayu hitam tu. Nak pergi bapa bukit kayu hitam? Kulah pergi kerja kelang ke apakah? Meninggal dunia tu mati, Nui. Oh, mati. Allah, mak. Macam mak saya juga. Mahang awal, mak saya mati juga. Mati bila? Segan nabak malu, eh. Mati bila? Malu nabak, eh. Mati bila? Mati macam Jepun, Nun. Dan lekat kubi kayu kebui. Macam-macam tu hebat. Korang apa nak jadi, Nui? Oi, apa ni? Apa boleh buat lagi pintu dan seniman Nui ni? Sudah menjadi suratan takdir itu ni. Eh, tak apalah adik. Apa boleh buat? Ha? Put. 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 Wah, ada kentut apa belakang pula ni? Kentut apa? Oh, pukul satu tengah-tengah hari. Siapa? Inilah berita terkini. Dari Radio Malaysia. Saluran 6 Bukit Kayu Hitam Dano. Ih, saluran 6 Bukit Kayu Hitam Dano. Ih, dia pelik-pelik. Apa dia tu? Ini warta berita dibacakan oleh Saniman Nunui. Dia pelik-pelik. Tengah malam dia kena warta berita. Tu, warta berita aku satu tengah-tengah hari tu. Yalah ni. Tajuk-tajuk utama. Oh, ada lagi. Kuala Lipis kanak-kanak telah mengambil langkah luai. Oh, apa yang kamu cakap? Berita terkini. Ada 3 orang terbunuh. Apa saya apa pula? Dia kena ayak ketum kot. Ih, woi. Hang ni berita terkini kan? Itulah berita terkini. Aku kata tu. Di Rawang, kereta api telah tergerincet dari rel. Ada lagi. Berita luar negara. Satu kejadian tak disangka-sangka. Nga pemuhung lah, woi. Apa? Apa boleh buat lagi pintu ni? Di Kuala Lipis, kanak-kanak sekolah telah pun mengambil langkah luai. Pasal apa? Kerana mereka hendak cepat sampai ke rumah. Pasal apa? Kerana mereka lapak nasi. Ih, mau berita apa? Tenun tu lah kata tu, berita tu sungguh-sungguh tu. Di arau tengah hari tadi. Apa pula? Sebuah loli trela telah pun terlanggar kedai Pak Long. Pak Long mana? Pak Long tu lah. Pak Long nak nyanyi lagu apa tu? Selagi ada langit dan bumi. Mereka sedang minum ayak ketum. Dreba lori pun meninggal. Dibawa ke hospital. Rupa-rupanya mabuk kena ganja banyak.
pemerintahan ni percaya, boleh tak percaya apa boleh ni? Apa yang pelik begitu? Apa boleh buat lagi Pitu dan seniman Nunu ini? Biarlah kami pergi dengan segera. Berita luar negara, tidak lagi. Satu kejadian tak disangka-sangka. Di mana Bino Eris? Tu dia awak. Satu kejadian tak disangka-sangka. Pasal apa? Sebuah helikopter telah terlanggar dengan motorboat. Hang ni gila ke panu? Ada ke kapan ni apa ni helikopter belanggar dengan motorboat? Itulah kata tu kejadian tadi sangka-sangka. Lepas itu, derebat motorboat tidak mendapat apa-apa cedera. Tak ada. Tetapi derebah helikopter jatuh tersangkut di sebuah di sepohon pokok jering. Nah, hai. Lalu dibawa ke hospital. Ada lagi. Lalu dioperasi. Lepas itu rupa-rupanya derebah helikopter terlekat saputin cerut. Apa boleh buat lagi? Berjalanlah kami. Kamu dari mana hendak ke mana? Oh, mai lagi. Wah, siapa dia sekarang ni? Siapa kamu sayang? Dari mana hendak ke mana? Dari belakang nak ke depan ne? Derebah helikopter tidak mendapat apa-apa cedera. Oi, tak habis lagi. Awak aduh, haram jadah sungguh eh. Aduh, dia bagi belakang pedih nak mampu tu. Mana baju haram tak pakai? Siapa dia tu? Derepa helikopter tidak mendapat apa-apa cedera. Ku sepat sekali lagi kalau kau bigano sekali lagi ni. Aduh, dua kali dah. Ku bagi sungguh sama ada lagi. Ha. Oh, dia haru sungguh. Siapa dia ni? Siapa kamu hitam-hitam seperti beruang? Bukan beruang eh. Siapa kamu saya? Siapa nama Power Rangers? Power Rangers yang belakang saya Saniman Nunui. Siapa nama Saniman Nunui? Kenapa yang hitam? Hitam pil aku dulu ya pang. Pak Hitam bukan Pak Hitam mah. Di rawang sabuk kereta api telah tergelincir dari rel. Tak habis lagi banyak lagi. Beli. Kerana tindih saikot burung murai. Pelik-pelik. Pak Hitam bukan Pak Hitam eh. Telok hitam. Hai. Telok hitam kata aku. Han telok putih sangat aku. Siapa ni? Kami bila terpandang saja ni pada dua penyamun. Ni siapa itu? Itu dan seniman Nunu ini. Tak tahu siapa dia adik.
galang-galang tangan nih. Nama siapa? Kami bernama Bekasun. Oh, Bekasun yang belakang. Kami bernama Bekasan. Oh, Bekasun, Bekasan. Tapi kemana nih? Kami memang kerja menyamun dan merompak. Anahai. Kerja tidak mudah, elok. Driver helikopter dibawa ke hospital. Tak habis lagi. Aduh. Alipik. Cepat tu masa lagi. Ha. Kena penyebab tu keluk kopi ganong tau dah. Lalu di operation. Tak habis apa ni? Terkejut, terkejut aku. Serah atau tidak, siapa nama? Nama Saliman Nun. Yang belakang adik saya. Siapa nama? Nama dia apa ni? Nama Swipika. Swipika no. Itu perempuan serah kepada kami. Wah, wah, wah. Yang kami jantan manya-manya wah kami. Tuh, tani-tani kumaki saya lagi. Ha. Oh, saya kumaki saya lagi makan dabe itu no. Ha. Kereta api daripada Padang Besar Karawang. Apa dia? Apa tu kata? Kereta api tu main daripada Padang Besar Karawang tu. Lepas tu, dia tindih burung murai tak keluar pada rel lah. Berita hang kini capan udah muhung banyak pelik-pelik hang. Siapa kapi tu? Tak tahu kata penyamun. Simpanglah penyamun berdebat. Kami tidak bersalah, kami tidak berdosa. Perangai kamu seperti binatang melautan, rupa-rupa kena kami kakpun. Awak kami muka tak malu, muka macam anak kucing, muka macam anak kabau kakpun. Kalau dada luda kepala aku buat apa? Awak, hanya kepala aku ni aku buat kayak liat. Luda kepala dia tak ni, luda kepala hang. Aduh, lalu, lalu, lalu. Lalu, gam-gam pedih nak mampus. Balik pula dah. Serah atau tidak serah, mana boleh serah? Suka lo kamu tiap duit, duit ada. Barang emas, kepeng pun ada. Apa yang ada? Tak baju pun tak ada. Beri baju. Wah, hampir takut baju tak ada. Tunggu baju tak ada semua. Seluar. Hello. Baju tak ada seluar nak sapu. Ambil seluar telanjang lah aku. Telanjang pun dapat tu eh. Dereba motorboard itu tidak mendapat apa-apa saja. Yang ni pun dah haru sungguh. Dah habis lagi kan oi. Dah habis banyak lagi oh. Dah pelik-pelik. Serah atau tidak serah, mana boleh serah? Tak ada kerja lebih buat kerja menyamun. Kerja mudai tak ada, tenang tunggu. Tapi buatlah kerja menyangkui ke apakah? Kami tidak peduli. Sekarang serah atau tidak serah, tetap aku tangkap. Mana boleh tangkap? Simpanlah penyamun berdebat. Simpan dari sini. Berazam nanti tunggu, hatiku tidak teringat lagi. Biarlah aku bunuhkan manusia dan aku tangkap dengan segera. Main masuk, main masuk, main. Ku tangkap baru senang hati kami temen. Aduh main, aduh main, aduh main. Aduh main, mampus kamu awak. Mana boleh tangkap. Aduh main. Lalu, lalu, lalu. Lalu, lalu, lalu. Lalu, lalu. Lalu.
Dan itu nanti saat ampun nanti. Aduhnya, jangan nikah bapak, jangan nikah bapak, mati bapak, mati pih. Bukan dia padi aku. Amboi, ha, macam ni. Amboi, tak ada kejalan kejap menyamun. Baju pun nak sapu, seluar kawan pun nak sapu. Apa yang kami ada? Tunggulah macam mana, sudahlah bapak. Kami mengaku kalah. Kami tak mau lawan lagi dengan manusia. Memang manusia gagah perkasa. Ha. Antengok kami kecil-kecil. Baligan tak cukup bumi. Lah macam mana? Ha? Lah macam mana? Apa boleh buat lagi pintu? Ha? Tolonglah pada kami nak. Ha. Wah, ulala. Awak tak ambil penyamun lagi. Antengok kami kecil-kecil. Baligan kami lah macam mana? Lah macam mana? Bapak bersumpah nak. Bapak tak mau lagi menyamun. Bapak tak mau lagi berlawan dengan manusia. Haa, bukan tahu. So, sumpah nuh, ha, sumpah dulu. Kalau apa tak sumpah, tak boleh kami tak lepas. Sumpah nuh, kata Lani. Lani, aku bersumpah. Tak mau lawan lagi, tak mau lawan lagi.